الحمد لله والقاد إن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يهد الله به خيرا يفقهه في الدين. والصلاة والسلام على سيد الأبرار سيد المتقين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah dan mendapatkan kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia rahmat dan kasih sayang daripada Allah maha berkuasa ini Allah masih lagi memberikan Islam, iman dan kesehatan kepada kita, dan Allah masih lagi memilih kita untuk terus beribadah kepada-Nya. Alhamdulillah. InsyaAllah dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada muka surat yang 139. Jadi pagi ini kita mulakan dengan pengiraan satu kes, iaitu pengiraan secara berlapis. Tentang bila mana tuan-tuan melihat kes yang berlapis seperti ini, maka sama ada disebabkan kelewatan dalam menguruskan harta pusaka ataupun kematian ahli waris selepas orang yang meninggalkan harta pusakanya. Sebagai contoh, bila mana kita lihat kes yang banyak berlaku pada hari ini, bila mana suami meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan isteri dan anak-anak serta ahli-ahli waris yang lain, kemudian sebelum sempat harta itu dibahagikan kepada ahli waris, maka si isteri pula meninggal dunia. Maka di situ yang kita akan lihat kematian yang berlapis. Dan sebagai contoh yang lain pula, bila mana kalau kita lihat kes yang banyak berlaku pada orang-orang Melayu pada hari ini, bapa meninggal dunia, kemudian dalam tempoh yang lama harta tidak diuruskan, kemudian si anak pula meninggal dunia, maka anak tadi ada hak dia daripada yang ditinggalkan oleh si bapa. Kemudian si anak juga mempunyai hartanya yang akan dipusakai oleh ahli-ahli warisnya. Jadi kita lihat satu kes pada muka surat 139. Salim meninggal dunia pada tahun 2009 dan meninggalkan 3 orang anak perempuan, Siti, Salimah dan Sofia. Dan dua saudara perempuan kandung, yaitu Kamaliah dan Salomah, dan satu orang saudara lelaki kandung yaitu Kamal. Belum sempat dibahagikan harta, Siti mula meninggal dunia. Berapakah kadar yang dimiliki? Berapakah kadar yang dimiliki? Jumlah harta yang ditinggalkan adalah 155,000. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, di sini kita akan lihat ada dua kes yang berlapis. Yang pertama adalah kes Salim. Bila mana Salim meninggal, yang kedua adalah Siti. Bila mana Salim meninggal, dia ada waris dan 3 orang anak perempuan, kemudian dia ada meninggalkan seorang saudara lelaki kandung dan 2 orang saudara perempuan kandung. Maka kita kena selesaikan yang di atas terlebih dahulu, maksudnya kes yang pertama ini terlebih dahulu. Kemudian bila mana Siti, siapa Siti dengan Salim? Siti adalah anak kepada Salim. Ini yang kita lihat bila mana disebutkan dalam kes ini, Salim meninggal dunia pada tahun 2009 dan meninggalkan 3 orang anak perempuan, Siti, Salimah dan juga Sofia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka dalam kes ini yang kita sebutkan beberapa yang lepas, kes-kes yang lepas, iaitu kes yang disebut sebagai munasakhah
apa makna munasahah ini? Yang pertama adalah ahli waris, yang kedua adalah sama daripada ahli waris yang pertama, dan yang kedua ahli waris yang kedua adalah sama daripada ahli waris pada si mati yang pertama, namun berbeza nisbah kepada si mati yang kedua. Itu yang kita lihatkan. Dan yang ketiga adalah ahli waris yang menerima pewarisan pada kes yang kedua tidak sama dengan yang menerima pewarisan daripada kes yang pertama, atau mereka menerima pewarisan daripada kedua-dua kes tersebut. Apabila kita lihat contoh kes yang pertama, iaitu tiga orang anak perempuan, kemudian ada seorang saudara lelaki, dan kemudian ada dua orang saudara perempuan. Kemudian kita lihat yang di sini adalah waris, sini adalah kadar dia. Kalau anak perempuan, berapakah kadar yang mereka perolehi? Yang lagi dengan kadar anak perempuan, 1/2 ke 2/3? 2/3, sebab apa 2/3? Sebab dia lebih daripada seorang, maka dia dapat bahagian dan 2/3. Kemudian seorang saudara lelaki dan dua orang saudara perempuan, berapakah nikah dia? Berapa nilai saudara lelaki dan berapa nilai saudara perempuan? Maka asabah ada tiga jenis. Asabah ada tiga yang kita sebutkan sebelum-sebelum ni. Asabah ada tiga. Walaupun pada hakikatnya asalnya lelaki yang mendapat asabah, tetapi bila dia sama kedudukan dia, yang perempuan ini juga akan turut mendapat asabah, yang kita panggil sebagai asabah bin bilbayar. Kalau asabah bin nafsi adalah lelaki seorang-seorang, itu asabah bin nafsi. Dan kalau asabah bin mana ada perempuan bersama dengannya adalah asabah bin bilghair. Satu lagi asabah ma'al ghair. Macam mana yang dikirakan asabah ma'al ghair? Yang lain tuan, ini kalau dapat jawab untuk bagi hadiah. Asabah ma'al ghair bila mana tidak ada asabah di kalangan lelaki, yang pada ketika itu perempuan dengan perempuan, yang dipanggil sebagai asobah ma'al ghair. Maka pada ketika ini dia datang asobah, berapa nilai ini adalah 2 nisbah 1. Sebab 2 nisbah 1 lelaki jumlahnya adalah 2 bahagian berbanding dengan perempuan. Okey. Kemudian kita lihat pula di sini. Ada 2/3. Maka bila mana dalam soal ini tuan-tuan, kita lihat ke sebelah, kita terus ambil yang tiga sebab yang satu dia cahaya. Maka yang ini tiga, yang ini berapa bahagian dia? 2. Jadi yang ini berapa bahagian dia? 1. Kita faham kenapa begini? Sebab kita ambil pecahan bahawa asal masalahnya adalah 3, letak di sini. Jadi kalau ini asal masalahnya adalah 3, dia 2/3, maka senang tak 2 saja, sebab dia memang bahagian dia 2. Kemudian bagi daripada 3 tolak 2 1, bagi ini bahagian itu asobah. Kemudian dia perincikan lagi bila mana dalam soal ini yang kita dah sebutkan bahawa kalau 1 macam mana nak bagi kepada 3 orang. Kalau ada jumlah memang dia boleh bagi secara sama, namun dia nak lihat kepada pecahan yang lebih detail. Okey, kalau begitu di sini dia buat 9, sebab 3 darab 3 9. Di sini 3 darab 3, 2 darab 3 6. Di sini 1 darab 3 3. Okey. Jadi dia buat asal masalah yang dulu, asal masalah baru yang dulu. Okey, kemudian bila mana kita lihat ini 2 sama dengan 3, betul? Dia 3, 3. Yang ini dah besar, yang atas ni untuk waris perempuan ini, dia tak ada masalah untuk pembahagian dia. Yang ada isunya adalah pembahagian untuk asobah ini. Sebab apa?
Jadi walaupun tiga bahagian, yang ini memang tiga bahagian juga, maka kalau tiga nak bagi ini tiga dapat, dapatnya. Cuma yang isunya adalah dua bahagian perempuan satu, tetapi bidumannya kalau dua di sebelah satu, lelaki ada satu, bahagiannya memang dulu. Okey. Jadi tiga orang, dua orang perempuan, seorang lelaki, bahagian mereka adalah dua di sebelah satu. Dua ini siapa lelaki, satu ini perempuan. Jadi kalau kita sini, dua orang perempuan dan memang dua lah. Okey. Tetapi kalau seorang lelaki, lelaki di sebelah dua, maka dua tambah dua. Jumlah empat nak dibahagi dengan tiga, masih tidak boleh dibahagikan. Kemudian dia buat lagi asas masalah yang baru. Sebab apa asas masalah yang baru ni? Kita lihat pecahan, maksudnya 6 plus 9. So jadi dia buat asas masalah yang baru supaya yang ini jumlah ini boleh dibahagikan secara tepat untuk di sini. Maka dia buat 7 untuk 6, 9 darab 4 6 darab 4. Kemudian yang ini kita pecahkan terus. Dia betul tadi 3, tapi yang ini adalah 4. Maksudnya ini 1, ini 1, ini 2. Okay. 6 darab 4, 24. 3 darab 6, 3 darab 1, 3, 3 darab 1, 3. Jadi saya pecahkan 2, 1, 1. Saya ambil dia dari sini, yang ni sebabnya. Okay, saya ambil yang ni sebabnya di situ. Maka akan dapat begitu. Okay, saya ulang dulu lagi. Dari mana saya dapat 2, 1, 1? Dari sini, dia 2 orang perempuan, 2 orang lelaki 1, walaupun 1 tapi nisbahnya adalah 2, maka dia dapat 2 orang dia. Dari sini bagi kita jelas bahawa lelaki itu nisbahnya 2, walaupun seorang tapi dia dapat 6. Perempuan seorang, seorang dia dapat 3. Orang 1 dia dapat 3. 3 orang dia. Okay. Dan kemudian Siti pula meninggalnya. Maka yang tadi sakit, yang di sini adalah Siti. Okay, bila mana kita lihat Siti, dia ada meninggalkan satu orang, seorang saudara kandung lelaki. Dan kemudian dia meninggalkan seorang saudara perempuan kandung. Kemudian bila mana Siti meninggal, dia ada seorang saudara kandung lelaki dan seorang saudara kandung perempuan. Okay, bila mana lelaki dan perempuan yang kita dah sebutkan tadi, bahawa bila mana hanya ada waris lelaki dan perempuan, maka pada ketika itu dia terus dapat asobah. Okay, dia dikira asobah. Sebab apa? Lelaki bila mana dan perempuan ni asobah bil ghair ke asobah ma'al ghair ke asobah bin nafsi. Sama macam tadi, iaitu asobah bil ghair. Ini bila mana lelaki dan perempuan. Jadi bila mana dalam soal ini perempuan asobah, itu maknanya 2 sebab 1. Okay. Dan bila mana kalau kita lihat, jadi lelaki walaupun 1 bahagian yang apa? 2. Yang perempuan walaupun bahagian yang lepas 1. Indahnya macam mana 2 1? Sebab apa lelaki walaupun dia seorang, tapi nisbahnya adalah 2 nisbah 1. Jadi lelaki seorang nisbah 2. Jadi perempuan seorang ada juga yang berat. Kalau di sini 2 orang, maka di sini 2. Okay, tapi dia seorang sahaja. Kalau sekiranya lelaki ini ada 2, di sini berapa? Di sini berapa? Di sini akan jadi 4. Sebab seorang lelaki akan dapat 2 bahagian. Kalau di sini seorang perempuan 1 bahagian saja. Ok.
boleh kan? Boleh dengar? Mungkin. Kemudian kita lihat, cuba perhatikan dengan tekun penyelesaian di bawah. Kita lihat penerangannya di sebelah 140. Jika diperhatikan, dalam penyelesaian yang pertama, jumlah yang dimiliki oleh setiap ahli waris adalah jelas, iaitu 3 bahagian untuk anak perempuan mendapat 3 orang anak perempuan mendapat 24 bahagian dan dibahagikan kepada 3, maka setiap anak perempuan itu mendapat 8 bahagian setiap seorang. Apa yang dimaksudkan dengan 8 bahagian? Di sini adalah jumlah yang didapat sini 24. Okey, maka dia perlu bahagi dengan 3 orang. Jadi 24 bahagi 3 sama dengan 8 setiap orang. Jadi kalau yang 24 itu adalah untuk 3 orang, maka setiap seorang dibahagikan kepada 3, maka jumlahnya adalah 8 bahagian. Okey. Bagi saudara lelaki kandung mendapat 6 bahagian dan setiap seorang daripada saudara perempuan kandung mendapat 3 bahagian. Okey, kita lihat, bagi saudara lelaki kandung mendapat 6 bahagian dan bagi saudara perempuan kandung setiap seorang mendapat 3 bahagian. Maka yang ini lelaki kandung dapat 6, yang perempuan dapat 3. Ini kita dah perincikan tadi, kita dah spesifikkan dia. Bagi penyelesaian kes kedua pula, apabila salah seorang daripada adik-beradik perempuan meninggal dunia, maka yang layak menerima hartanya ialah saudara lelaki kandung dan saudara perempuan kandung. Mereka mengambil secara asabah bil ghair. Okay, mereka mengambil asabah bil ghair, iaitu bila mana perempuan dan lelaki duduk dalam satu taraf. Cuba lihat kadar yang dimiliki oleh saudara perempuan pada masalah pertama, dia mendapat 3 bahagian, manakala pada kes 2 asal masalah juga 3. Okey. Pada kes pertama yang di atas ni, pada kes yang pertama, perempuan mendapat 3 bahagian. Okey. Dan kita lihat di sini, cuba lihat kadar yang dimiliki oleh saudara perempuan pada masalah pertama, dia mendapat 3 bahagian, manakala pada kes kedua pula asal masalah juga 3. Maka ulama menyatakan tidak perlu dilakukan pembetulan yang baru, dan hendaklah asal masalah pada kes pertama iaitu sebanyak 36 menjadi asal masalah, dan kes kedua tersebut dengan itu dihimpunkan kadar bahagian mereka dalam memiliki kedua-dua kes tersebut. Okey. Maka anak-anak perempuan setiap seorang mendapat 8 bahagian, saudara lelaki kandung mendapat 8 bahagian, saudara perempuan kandung mendapat 4 bahagian. Okey. Kenapa dia kata saudara yang anak tu dah selesai atas? Dia tidak ada penambahan. Pada kes yang pertama, yang anak ni dah selesai, maka dia akan dapat 8. Cuma bila pada kes yang kedua, dia lihat ada persamaan dengan kes yang pertama. Ini ada lihat pada persamaan pada kes yang pertama, boleh digunakan 36 ini sebagai asal masalah. Okey. Kemudian dia lihat di sini, tuan-tuan, bila mana dia lihat di sini, jumlah ini sama dengan yang ini, maka bila mana dalam pilihan lelaki dapat 2, perempuan dapat 1, maka dia hanya tambahkan sahaja dengan kes yang di atas. Yang anak dah dapat 8. Selesai ini. Ini yang ada penambahan adalah di sini. Yang ini kenapa jadi 1 perempuan? Yang ini ada 2. Sebab yang seorang tinggal kan? Seorang tinggal, okay? Maka yang ini dapat. Okay, boleh? Selesai dengan. Maka dia lihat di sini. Kemudian lagi yang ini dapat 6 kan? Lalu kenapa dalam jumlah penyelesaian masalah dia dapat 8? Sebab tambah yang ini. Kita tambah bahagian untuk adik-adik perempuan ini. Kemudian yang ini dapat 3 bahagian seorang. Tapi kenapa ada seorang lagi dapat 4? Tambah lagi tu. Sebab ambil yang bawah ini. Okey. Jelas tuan-tuan? Maka jumlah harta RM155,000 dibahagikan 36, setiap bahagian berjumlah
RM4,305.55. Banyak tak tuan-tuan? Maka misalnya dah didalamkan 8 bahagian untuk anak anak perempuan tadi. Kemudian yang saudara lelaki pun didarab dengan 8. Kemudian saudara perempuan didarab dengan 4. Okey, cuma di sini ada sedikit pembetulan. Di sini sedikit pembetulan, yang meninggal bukanlah Siti. Sebab Siti, kalau kita lihat di sini, Siti, Salimah dan Sofia adalah anak kepada Salim. Maksudnya dia yang di atas ini. Okey, ada pembetulan kan? Okey, kita lihat dia ada pembetulan. Okey, yang meninggal bukanlah Siti, yang meninggal sama ada Kamaniah ataupun Saloma. Maksudnya tuan-tuan tukarlah namanya. Siti boleh meninggal dunia, bukan Siti yang meninggal dunia, tuan-tuan tukar nama Saloma. Kalaulah Siti yang meninggal dunia, maka ada orang dia yang rumah perempuan ni akan dapat bahagian juga. Kat sini ada sedikit kesilapan. Yang meninggal adalah Saloma. Kita letaklah yang meninggal adalah Saloma. Maka pembahagian dia akan jadi begini. Dan contoh, saya buat contoh real case lah, berlaku. Contoh arwah atuk saya meninggal. Maka bila mana arwah atuk saya meninggal, contoh kalau ada harta warisan yang belum diselesaikan, maksudnya ada bahagian untuk ayah saya, okay? Dan kemudian ayah saya pula meninggal dunia. Atuk saya meninggal tahun 2001, ayah saya meninggal tahun 2013. Ada 13 tahun jarak perbezaan ini. Kemudian bila mana ayah saya meninggal, ayah saya ada meninggalkan ahli waris ada. Antaranya adalah saya, adik-beradik dan juga mak saya. Maka tadi harta atuk tadi tu, bahagian ayah saya kemudian dipecahkan pula kepada yang bawah. Yang kat sini, yang kebiasaannya banyak berlaku perkara-perkara seperti ini. Kes-kes yang berlapis seperti ini. Dan kalau contoh pewarisan harta ayah saya belum lagi habis diselesaikan, contoh salah seorang daripada adik-beradik saya meninggal dunia, maka dia ada pelapisan yang di bawah lagi. Okay? Sebab itu tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kalau mampu untuk disegerakan, maka segerakanlah. Dan sekiranya mampu untuk diuruskan, diurus takbir dengan baik, maka uruslah takbir dengan baik. Sebab apa? Bila mana kalau tidak dibahagikan harta tadi, cuma dibahagikan income-nya. Sebagai contoh, ada kebun, kemudian dia tak pecahkan tanah tadi tu, kemudian dibahagikan income-nya itu, maka dia bila mana sampai ke bawah lagi nanti, dia akan pecah lagi kepada ahli waris yang lebih ramai. Daripada atuk, kemudian nak pecah kepada anak dia, kemudian pecah kepada cucu dia pula, kemudian pecah lagi kepada yang bawah-bawah. Sekiranya mampu untuk diurus takdir, maka dia tidak jadi masalah. Yang kita risaukan bila mana tidak mampu untuk diurus takdir dengan betul. Bila mana sampai lapisan pertama, okey, alhamdulillah selesai je masalah dia. Bila sampai lapisan kedua, dia kata, ini kan nama bapa aku, berapa pula nak bagikan lagi. Sedangkan dia tidak tahu yang asal itu, bapanya adanya sebagai pemegang amanah. Maka bila mana orang yang pemegang amanah ni, dia kena ingat bahawa dirinya adalah pemegang amanah, bukan pemilik. Dia beza antara pemegang amanah dan juga pemilik. Kalau pemilik memang harta dia, dia berhak mutlak 100%. Tetapi bila pemegang amanah, dia hanya memegang amanah, bukan dia buat keputusan 100%. Itu yang kita kena faham. Okay, kadang-kadang bila mana orang ni dia mengatakan bahawa dia adalah pemegang amanah, dia berhak 100%. Itu tidak. Dia berbeza dengan pemilik. Sebab tu tuan-tuan, bila mana yang kami bincangkan dalam grup-grup WhatsApp kami, geng-geng faraid ni, kalau tuan-tuan nak masuk dalam grup WhatsApp tu, boleh bagi tahu dengan saya, nanti saya akan invite dalam tu. Ramai yang baru nak belajar semua dan sebagainya. Jadi dalam grup tu ada beberapa orang asatizah yang membantulah. Satu Malaysia, ada yang daripada Terengganu, daripada Kelantan, daripada Kedah pun ada. Dan antara yang kami bincangkan adalah bila mana harta pusaka dibahagikan secara dengan betul, maka dia akan jadi harta pusaka. Namun sekiranya dia tidak dibahagikan secara betul, maka dia akan jadi harta keluarga. Kalau betul harta pusaka, kalau tidak betul, maka dia akan jadi harta keluarga. Keluarga yang membawa kepada permasalahan yang lebih besar. Dan bila mana orang sering berkatakan harta pusaka ini menjadikan orang bergaduh dan sebagainya, dia tak jadi orang bergaduh pun. Simpel je benda tu. Bila mana diurus takbir dengan baik dan masing-masing memahami
kehendak dan bahagian masing-masing dia akan diurus takdir dengan begitu mudah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka saya open, saya buka sekali lagi. Saya rasa saya dah buka 3 kali kot. Kalau ada yang nak nak minta ditunjukkan kaedah penyelesaian bagi diri masing-masing, keluarga masing-masing, maka dia kena tuliskan dulu dalam kertas tu, maka boleh serahkan kepada saya. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah ni nanti kita akan tunjukkan satu persatu. Kalau takut orang tahu hatinya berapa banyak, jangan tulis nama sebenar. Tulis nama bukan nama sebenar. Contohlah, okay, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kita lihat kepada soalan yang 116. Apakah institusi yang mengendalikan pembahagian harta pusaka dan undang-undang berkaitan dengannya? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, soalan 116 membincangkan tentang institusi-institusi yang mengendalikan pembahagian harta pusaka dan undang-undang yang berkaitan dengannya. Maka bila mana kami bincangkan, tuan-tuan, ada info-info yang kami dapat bahawa institusi-institusi swasta yang mereka menyediakan khidmat penulisan wasiat, mereka menawarkan hikmat tentang mengendalikan pembahagian harta pusaka ini, dan ada di kalangan mereka yang dia pasang ejen. Bila mana dia pasang ejen, kemudian ejen ini hanya kejar komisen. Kita kena tahu bila mana sistem ejen, ejen akan kejar komisen. Dan kemudian ada kos-kos yang terselindung. Saya tak pasti dengan lebih detail kos terselindung itu bagaimana. Namun bila mana kami bincangkan dalam grup tersebut, maka ada individu-individu yang pernah terlibat dengan syarikat tersebut, maka dia mengatakan bahawa supaya dielakkan, sebab dia akan pergi kepada kos-kos terselindung dan akhirnya hartanya bukan habis pada, bukan dibahagikan kepada ahli waris, tetapi lebih kepada kos-kos yang mereka perlu keluarkan. Hari ini kena kos-kos tersebut pun bukan jumlah yang sedikit, tapi dia agak jumlah yang besar juga. Dan bila mana agent yang datang menerangkan tentang kos-kos yang mereka ataupun khidmat tawaran mereka, maka dia biasanya tidak cerita dengan telur dan tidak cerita dengan lebih detail. Sebab apa? Sebab mereka hanya kejar kepada jumlah komisen. Maksudnya dah dapat seorang individu ni yang nak uruskan ni, kemudian daripada hartanya itu ada kos komisen yang akan didapati oleh ejen-ejen tersebut. Maka kita lihat, yang pertama adalah amanah raya berhad. Pusaka ringkas mengendalikan harta si mati yang hanya meninggalkan harta alih sahaja dan nilainya tidak melebihi RM600,000 berpandukan kepada Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad, Akta 532. Okay, maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, amanah raya yang seperti mana yang kita tahu, kita sedia maklum bahawa bila mana harta alih sahaja yang akan diuruskan dan nilainya tidak melebihi RM600,000. Maka saya yakin dan percaya tuan-tuan, nilai harta tuan-tuan lebih daripada RM600,000. Maka yang di sini amanah raya ni bukan bahagiannya lah. Okay? Dan kemudian contohnya, sekiranya si mati hanya meninggalkan wang simpanan. Kita kena lihat, kita kena ingat semula definisi harta yang ditinggalkan, dia pecah kepada dua bahagian. Dua bahagian, yang pertama harta alih dan yang kedua harta tidak alih. Harta alih ini sebagai contoh yang boleh dialihkan lah. Okay, sebagai contoh duit, wang, simpanan dan sebagainya. Dan harta yang tidak alih ini, maka dia sebagai contoh rumah, sebagai contohnya tanah, kebun dan sebagainya. Okay, bila mana yang dia tidak boleh dialihkan. Dia sama juga bila mana wasiat. Wasiat nanti habis cerita tentang apa yang kita bincangkan ini, kita akan masuk bahagian wasiat. Wasiat ini bila mana nak buat wasiat pun, wasiat ada dua jenis harta wasiat. Sama ada harta alih ataupun harta yang tidak alih. Ini okay, sama ada harta alih ataupun harta yang tidak alih. Iaitu harta yang harta alih ni bila mana harta yang boleh dialihkan, duit dan sebagainya, dan kemudian adalah tanah ataupun kebun dan sebagainya. Okay? Yang kedua, syed-syed pembahagian pusaka pejabat tanah, iaitu pusaka kecil di peringkat negeri atau daerah, dikenali sebagai unit pembahagian pembahagian pusaka, mengendalikan harta si mati yang meninggal, harta tidak alih iaitu tanah sahaja atau harta alih beserta dengan harta alih seperti duit, simpanan di bank dan sebagainya, dan nilainya tidak melebihi RM600,000. 1959, undang-undang berkuat kuasa ialah
harta pusaka kecil pembahagiannya 1955 Akta 98 pindaan penilaian nilaian pusaka kecil kepada 2 juta ringgit akan dikuatkuasakan tidak lama lagi. Contohnya Siti meninggalkan 2 bidang tanah sahaja atau meninggalkan 2 bidang tanah dan duit simpanan di lembaga tabung haji. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka yang kedua ini dia bahagian dia adalah lebih besar. Dan bila mana kalau kita nak lihat kepada pejabat tanah daerah ini, maka biasanya dia akan lihat harta itu berada di kawasan mana. Bila mana pengalaman saya, walaupun belum selesai lagi menguruskan harta peninggalan arwah, maka bila mana dalam soal ini dia akan tentu, tuan-tuan ada harta, ada tanah di daerah Johor Bahru dan di daerah Kota Tinggi, 2 daerah yang berbeza. Bila mana saya berhubung dengan pegawai tersebut, contoh daerah Kota Tinggi dan daerah Johor Bahru, kemudian dia akan lihat harta tidak adil tuan-tuan itu berada di mana yang paling banyak antara Kota Tinggi dengan Johor Bahru, mana lagi banyak. Saya yakin kalau tuan-tuan ada 2 daerah, 2 banyak. Cuma kita nak lihat yang dua-dua ini salah satunya yang paling banyaknya di mana. Kalau Kota Tinggi, maka tuan-tuan kena berurusan di pejabat tanah daerah Kota Tinggi. Kalau di Johor Bahru yang banyak, maka tuan-tuan kena lihat di Johor Bahru, kena berurusan di sana. Walaupun ada di Kota Tinggi, namun dia akan tarik dan dia akan bicarakan di sana. Dan di sini bila mana pejabat tanah ini dia boleh menguruskan sama ada harta adil ataupun harta tidak adil. Dan seterusnya kemudian yang ketiga adalah mahkamah tinggi, iaitu pusaka besar mengendalikan harta si mati yang meninggalkan sama ada harta tidak adil iaitu tanah atau harta adil yang nilainya melebihi RM600,000 atau harta berwasiat bagi bukan Islam walaupun nilainya kurang daripada RM600,000. Mahkamah tinggi juga mengendalikan kes-kes rayuan di bawah Seksyen 29 Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Undang-undang yang dipakai adalah Akta Perawatan dan Pentadbiran 1959, Akta 97. Jadi bila mana harta melebihi daripada RM600,000, maka dia akan dibicarakan di mahkamah tinggi. Dan bila mana ada wasiat yang dilakukan kepada orang yang bagi yang bukan Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah mahkamah syariah mengendalikan kes-kes penentuan waris dan bahagian setiap orang waris yang dikeluarkan dalam sijil faraid. Ini berdasarkan kepada enakmen pentadbiran agama Islam negeri atau akta pentadbiran undang-undang Islam wilayah persekutuan 1993 akta 505. Di samping itu mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa dalam hal berkaitan wasiat, hibah, wakaf, taraf anak, perkahwinan, harta sepencarian dan nasab, yang mana semua ini mempunyai kaitan rapat. Bahkan keputusan mahkamah syariah berkaitan perkara-perkara di atas mempengaruhi pembahagian harta pusaka. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka bila mana dirujuk kepada mahkamah syariah pun boleh, bila mana nak lihat kepada sijil faraid. Sijil faraid ini apa? Bila mana harta yang ditinggalkan kemudian dia terus buat kepada pembahagian-pembahagian yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana cerita tentang ini, maka insyaAllah pada 25 bulan yang saya pernah warwarkan kepada tuan-tuan, ada seminar faraid yang akan kami jalankan, iaitu di akan buat di sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan Taman Saintek, Sekolah Baru. Di sana akan dibuat seminar faraid. InsyaAllah ada beberapa orang asatizah, antaranya adalah Abiyus Said, yang akan bersama dengan kita membincangkan secara asas sahaja. Maksudnya secara asas, bukan secara yang lebih detail cerita tentang pengiraan tu lah. Kalau cerita detail tentang pengiraan tu, insyaAllah khususnya seminggu lah kita akan buat. Maka yang kita buat kuliah yang tak minggu ni pun dah berapa bulan pun belum selesai-selesai lagi, habis secara terperincinya. Yang maka kita akan buat secara asasnya sahaja. Sekiranya ada yang nak turut serta, insyaAllah boleh maklumkan kepada saya lah. InsyaAllah nanti saya akan bantu untuk pendaftaran tersebut. Kemudian, apakah yang dimaksudkan dengan sijil faraid? Apakah yang dimaksudkan dengan sijil faraid? Sijil faraid atau perakuan ahli waris ialah satu sijil atau perakuan yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah berhubung dengan harta pusaka si mati
orang Islam waris-waris yang berhak dan bahagian-bahagian masing-masing terhadap harta pusaka itu. Sijil ini mengandungi nilai harta pusaka si mati, nama-nama ahli waris yang berhak dan bahagian masing-masing. Sijil faraid ini hanya dikeluarkan apabila terdapat permohonan daripada waris-waris atau pihak-pihak tertentu yang berhasrat untuk membahagikan harta pusaka si mati mengikut hukum syarak, iaitu mengikut hukum pembahagian faraid. Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, seperti tadi yang saya sebutkan sebelum-sebelum ini, bila mana kita mohon dengan mahkamah syariah, kemudian bila mana kita pun tahu, kita tahu dan kita faham, bila mana kita tahu dan kita faham tentang pembahagian ini, kalau apa yang dikeluarkan, maka kita boleh cek sendiri. Kita boleh cek sendiri dan boleh kita boleh keluarkan dan kita boleh tengok sama ada betul atau tidak. Sama ke tidak seperti mana apa yang kita faham dan kita belajar. Kalau tak sama, kita boleh tanya balik. Kita boleh ajukan question, kita boleh tanya kembali kepada pihak yang mengeluarkan sijil tersebut. Ada banyak pihak-pihak swasta juga yang menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan ini. Namun dia macam biasa lah tuan-tuan. Kalau pergi hospital kerajaan, dia tunggu lama sikit. Kalau pergi hospital swasta kan, dia lihat kita boleh laju sikit. Maka dalam soal itu mungkin ada sedikit kos yang tuan-tuan perlu keluarkan. Namun dia tidak jadi masalah bila mana kalau tuan-tuan pun dah belajar. Bila dah tuan-tuan dah belajar, tuan-tuan dah faham. Kalau tak boleh terangkan pada orang lain pun tak boleh. Yang penting tuan-tuan faham tentang situasi tuan-tuan sendiri. Maka dalam soal itu tuan-tuan boleh maksudnya bawa, tunjukkan benda ni, maksudnya tuan-tuan dah faham keadaan situasi dan sebagainya, maka mudah untuk dikeluarkan sijil faraid tadi itu, dan mudah untuk tuan-tuan lihat secara kesimpulannya, secara keseluruhannya tentang apa sijil yang dikeluarkan itu. Dan di manakah permohonan sijil faraid boleh dibuat? Bagi permohonan yang melibatkan ahli waris berlapis, permohonan perlu dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah. Manakala bagi permohonan yang tidak berlapis, permohonan perlu dibuat di Mahkamah Rendah Syariah. Sebagai contoh, bagi ahli waris yang berlapis, seorang mati meninggalkan 5 orang anak dan cucu. Salah seorang anak lelaki tersebut mati selepas kematian lelaki tersebut. Jadi anak kepada anak lelaki, iaitu cucu, merupakan ahli waris bagi kes tersebut. Di dalam kes ini terdapat lapisan ahli waris, iaitu anak dan cucu. Ini yang saya sebutkan tadi, bila mana ahli waris ini adalah golongan-golongan ahli, bila mana kes-kes ini menjadi ahli, menjadi berlapis. Bila mana yang di sini dah selesai,
maksudnya sebelum waktunya anak yang pertama ini meninggal dunia, bila mana yang di kebahagiaan Ahmad ini telah selesai, maka dia tidak ada isu yang berlapis lagi. Sebab itu sebab tadi selesainya hal itu peninggalan Ahmad bagi kepada anak-anak dia. Maka bila mana bagi kepada anak-anak ini, bahagian kalau anak yang meninggal dunia, dia tidak ada lagi dari dunia ini, dia akan turun ke bawah, yaitu dari mana anaknya yang pertama itu. Dan bila mana disebutkan di sini sijil faraid ini sama ada di mahkamah tinggi ataupun di mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah ataupun mahkamah rendah syariah. Bila mana mahkamah tinggi syariah ini permohonan yang tidak berlapis, permohonan yang berlapis, dan bila mana di mahkamah rendah syariah ini adalah permohonan yang tidak berlapis. Sebagai contoh yang kita lihat di bawah. Okay. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini ada manfaat dan ada perkara-perkara yang boleh kita ambil dan boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah mudah-mudahan memberi kefahaman dan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Saya tak masuk soalan yang ke-119 sebab dia berbeza dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bahagikan sejarah sama rata sahaja. Macam mana tu? Setuju untuk bagi sama rata lah. Okay. Jadi alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara soalan yang sangat famous kalau dalam seminar-seminar faraid ini adalah antara soalan yang sangat famous yang kita dah bincangkan juga sebelum ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh nak dibahagikan secara sama rata? Okay, boleh nak dibahagikan secara sama rata dengan syarat yang pertama, melihat bahawa pembahagian faraid itu di atas dulu, cerita dulu tentang faraid. Okay, bahawa faraid ini adalah hukum. Kemudian bila mana dah selesai diceritakan, kemudian yang kedua, bila mana nak dipersetujui dibahagikan secara sama rata, tidak ada yang mengutarakan bahawa perlu dibahagi secara faraid. Maksudnya kalau ada yang kata tak boleh, kita nak bagi secara faraid juga, maka perlu dibahagikan. Yang pertama, perlu dibahagikan secara faraid, ataupun bahagian individu tersebut perlu dibahagikan secara faraid, yang lain sama rata. Dan sekiranya dipersetujui, maksudnya memang setuju, tak ada apa cakap-cakap belakang nanti semua dan sebagainya, maksudnya kena clearkan dulu di situ, maka dia boleh dibahagikan secara sama rata. Dia tidak ada masalah. Cumanya nak bagi tahu, bukannya ada harta lah sama rata tu masalah. Maksudnya perlu diterangkan dulu, ada hukum hakam yang berkaitan dengan pewarisan harta pusaka. Dia kena selesaikan dulu supaya manusia hari ini tidak melihat bahawa harta pusakanya sama rata, harta pusakanya sama rata, dan akhirnya takut bila mana hukum faraid ini tidak lagi dipandang. Maksudnya orang nampak je harta pusaka dan tak nampak hukum faraid, dia terus nampak pembahagian secara sama rata. Itu sahaja insyaAllah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahirin, wa ja'alna min ibadikas salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kalau ada yang nak masuk dalam grup WhatsApp geng faraid tu, boleh maklumkan kepada saya. Dan insyaAllah kalau